sebagai sebuah organisasi yang hidup dan memang mampu melaksanakan dinamika organisasinya. Maka yang terpenting adalah mari kita bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi misi dari PGDR itu sendiri. Ini yang penting buat kita dan buat kami. Bahwa apapun kita lakukan, bahwa misi organisasi itu adalah satu fasum dan itu sudah menjadi gadget bersama dalam melaksanakan tatanan organisasi. Sebagai organisasi profesi yang juga sudah memberikan arah dasar dan kemandangan, PGRI juga sudah memiliki misi yang sangat baik, misi yang sangat jelas, sangat eksplisit dan juga sangat operasional dan juga memiliki nilai manfaat yang tinggi dan luar biasa, baik bagi anggotanya, baik bagi masyarakat dan juga baik dalam rangka kepentingan hidup berbangsa dan bernegara itu sendiri. Mengapa saya demikian? Kalau tidak salah, beberapa misi yang dimiliki PGRI itu pertama adalah mewujudkan cita-cita proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam misi kita ini adalah dalam rangka PGRI itu benar-benar menjadi garda terdepan, bahkan menjadi komponen penguat dan pengaman dari kehidupan berbangsa dan negara di Indonesia ini. Bahwa PGRI dalam menjalankan misinya mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini dalam kehidupan sekarang ini adalah bahwa seluruh anggota, seluruh elemen PGRI itu dia harus bersama-sama mau menjadi kader-kader bangsa dalam rangka untuk menjaga, mengawal, mengamankan apa yang kita sebut dengan empat pilar kebangsaan itu sendiri. Ini yang harus kita lakukan dan ini merupakan kekuatan yang besar buat bangsa Indonesia. Adalah benar tadi yang dikatakan oleh Pak Ketua PGRI di Bandung ini, organisasi PGRI dari segi jumlah masanya ini memiliki masa yang sangat luar biasa. Dan PGRI inilah berkarakter nasionalis. Ya, berkarakter nasionalis. Ya memang lahir dari sejarah perjuangan bangsa dan diadakannya dibuat dibentuknya PGRI ini memang adalah untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ingin mengamankan empat pilar kebangsaan itu sendiri. Maka itu kami berharap dengan bagian dan rakyat berbangsa ini, mari kita wujudkan bersama-sama misi dari PGRI ini adalah untuk mewujudkan cita-cita proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Setuju? Artinya Bapak-Ibu semua, jika ada elemen-elemen atau anasir-anasir tertentu yang ingin mengubah tatanan ideologi bangsa, mengubah Indonesia ini tidak lagi menjadi negara kesatuan, yang mengubah bahwa negara ini mau menjadikan negara agama, maka PGRI harus menjadi garda terdepan untuk mempertahankan, mempertaruhkan Negara Kesatuan Indonesia, ideologi Pancasila, dan kita menghormati keberagaman, kebedaan itu. PGRI sebagai organisasi yang memiliki watak karakter nasionalis itu harus ikut menjadi garda terdepan sebagai elemen bangsa itu sendiri. Kabupaten PGRI Bandung pada hari ini saya buka ditandai dan mengumpulkan sebanyak 3 kali.